Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton, yang sedang menonton di rumah? Okey, hari ini, okey, kalau lihat tajuk, ayat inti, ayat pola. Okey, ayat inti ataupun pola ayat. Ayat pola pula. Pola ayat. Hai Sakina, apa khabar Sakina? Okey, sihat ke Sakina? Masih lagi berpuasa? Okey, masih lagi berpuasa ke Sakina? Cikgu mengharapkan masih lagi ya. Sekejap lagi azan Zuhur ya, bukan azan Maghrib. Jadi sabarlah masih ada masa ni kita belajar dahulu. Kita belajar sekejap je dengan Cikgu Nadira. Cikgu tak lama pun, sekejap je, asalkan kita sentiasa belajar secara berterusan. Hai Sakina, hai siapa lagi yang sedang menonton? Okey. Sedap Cikgu. Okey, sihat ya? Alhamdulillah sihat Cikgu. So Sakina, hari ni Cikgu nak bawakan kepada siapa yang menonton. Hari ni Cikgu nak bawakan satu tajuk. Tajuk ini mungkin kamu pernah jumpa di tingkatan 3. Waktu PT3 pernah jumpa. Tak tahulah awak ingat lagi ke tak, tapi walaupun awak jumpa tingkatan 3, dia sangat penting bila awak nak kenal pasti ayat itu ayat apa. Okey? Okey. Kalau lah kamu tengok kat dalam buku, dia kata, okey, golongan kata terbagi kepada dua. Yang pertama, ayat transformer. Golongan ayat kan? Ayat transformer. Satu lagi, transformasi. Transformer pula. Transformer tu cerita robot lah cikgu. Ayat transformasi. Satu lagi, ayat inti. Kan? Cikgu nak tanya, Reza, hai cikgu, hai. Ni, perkataan inti. Cikgu nak tanya ni, Reza nak tanya Sakina kepada siapa yang sedang menonton ni, cikgu nak tanya. Kalaulah kita sebut perkataan inti, dalam pemikiran awak fikir apa? Kan? Cepat-cepat, tulis kat ruang komen. Kalau cikgu sebut perkataan inti, dalam pikiran awak fikir apa? Kan? Fikir apa? Saya terfikir karipap cikgu. Karipap inti kentang. Kan? Weh, puasa-puasa ni cikgu sebut karipap pula. Apa lagi? Pau. Kan? Pau inti kaya. Pau inti kacang merah. Sedapnya kan? Awak fikir sebut, kalau sebut inti korang fikir apa? So kalau siapa yang fikir karipap, maksudnya dia berpuasa ya. Okey, so kalau nak belajar ayat inti ni, awak kena tengok, kena tengok pada karipap tu. Karipap ada macam-macam inti, betul tak? Kalau kita pergi pasar malam kan, sebelum ni kita pergi pasar Ramadan, kita nak beli kuih. Dia jual lah banyak kuih, ada banyak inti. Karipap inti kentang, karipap inti ayam, karipap inti kentang, ayam, apa lagi? Sarden, karipap sarden. Last kali karipap apa? Okay, so yang saya sebut karipap ni sama juga awak boleh pakai dalam pola ayat ni. Dia ada empat ya, ada empat yang awak boleh lihat. Okay, dia ada empat. Yang pertama, cikgu tulis dulu sini. Ni. Yang pertama, cikgu tulis je lah mana pun. Okey. Ni dia tadi. Yang cikgu kata karipap, karipap tu inti apa sedapnya cikgu, kan? Okey, yang pertama FS. FS ni apa? Cikgu sebut karipap sarden. Karipap inti sarden.
Okey, tapi sebenarnya dia adalah sendi. Frasa sendi. Kejap lagi cikgu bagi tahu frasa sendi ni macam mana. Yang seterusnya, karipap kentang. Karipap inti kentang. K ni maksud dia kerja. Sendi. Okey, sendi. K kentang kerja. A ayam. Sedapnya. Karipap inti ayam. Adjektif. Okey, dan last kali ni ni tak pernah orang jual lah cikgu sebut karipap nenas. Karipap nenas sebenarnya dia adalah frasa nama. Nak ingat senang saja. Okey, awak bayangkan awak jual karipap. Karipapnya banyak, ada 4 inti. Ada inti sarden, ayam, kentang, nenas. Nenas ni pelik lah. Cikgu Nadira je yang ada. Karipap nenas. Okey, sebenarnya N tu adalah nama. Okey. So, kalau anda lihat pada ayat. Kalau lihat pada ayat. Siapa tu? Hai Rita. Rita ada. Okey. You all kalau ada soalan boleh je tanya ya. Okey, pola ayat senang sahaja. Dia mesti bermula daripada FN. Lepas tu dia bolehlah ikut yang mana satu. Okey, apa dimaksudkan dengan frasa? Frasa ini, okey, kalau paling senang anda nak tengok adalah frasa dia boleh jumpa di subjek dan predikat. Sebagai contoh. Okey, dalam ayat ini, Ali seorang doktor. Ali seorang doktor. So, yang manakah subjek? Yang ini subjek. Okey, di manakah predikat? Ini adalah predikat. Seorang doktor adalah predikat. Jadi, nak kenal dia sangat-sangat mudah ya. Cuba tengok Ali. Ali ni kata nama ke, kata sendi ke, kata kerja ke, kata adjektif ke? Cuba tengok. Ali ini adalah kata nama, nama orang. So dia adalah FN. Seorang doktor, ada tak dia kata kerja? Ada tak dia kata adjektif? Kata adjektif ni kata sifat. Cantik, handsome, gemuk, kurus, putih. Itu adalah kata sifat. So, yang ini seorang doktor. Doktor pun FN. So, ini adalah FN tambah FN. Jelas? Jelas tak sayang? Kalau jelas, tulis kat ruangan komen jelas. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu lagi. Okay? Yang ini FN, FN. Okay. Itu yang pertama. Cikgu nak pergi yang kedua. Dia ada 4 je sayang. Ada 4 sahaja. Pandailah Rita. Very good. Okey Rita. Cikgu nak tanya ni. Yang ini. Cikgu nak tanya ini. Okey, cuba tengok ni, Rita. Sakina, cuba tengok ni. Ini golongan apa? FN tambah apa yang ini? Apa maksud ni? Ni, FN tambah apa? Boleh jawab? Macam mana nak tahu? Senang saja, cari subjek. Subjek mana? Abu. Ini subjek. Mana predikat? Sini. Sedang bermain bola. Okey. Nak tahu dia FN ke, FA ke, FK ke, FS? Nak tahu senang saja. Cuba tengok. Ada tak
kata sendi dalam tu? Ada tak kata sendi? Tak ada. So, dia bukan FS. Kata sendi ni macam mana? Untuk... apa lagi? Kata sendi yang ada perkataan sendi. Candy. Itu semua kata sendi. Kalau yang ini... dia adalah... Ya, betul. Siapa tu? Muizuddin. Very good boy. Okay. Very clever. Okay. So, anda lihat dia ada bermain. So, dia adalah F, K. Okay. Faham ya? Macam tu juga dengan kalau nak pergi ke contoh-contoh yang lain. Ada sahaja kata adjektif kat predikat. Ali seorang... Ali kelihatan segak pada hari ini. Ali subjek, kelihatan segak predikat. So itu adalah adjektif. Senang saja kan? Senang saja. Nak tahu? Okey, pastikan pastikan pola itu semua start dengan FN. Yang ini tak berubah ya, yang ini tak pernah berubah. Yang berubah di sini sahaja. Okey, mungkin dia FS, FK, FA, FN. Macam cikgu cakap tadilah, curry puff ada inti. Inti apa? Inti sardin, inti kentang, inti ayam, inti nenas. So, itu sahaja perkongsian cikgu hari ni. So, gunakan masa yang ada ni untuk membuat banyak latihan. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.